الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dan kita sudah sampai di syurut al jamaah. Syurutul jamaah syarat sah salat jamaah. Syurutul jamaah di salah satu syarat sah salat jamaah ada tiga belas. Syarat sah salat jamaah ada tiga belas. Yang pertama, ya kalau kita sholat berjamaah itu ternyata ada kondisi sholat seorang makmum ya sebagiannya atau sebagian kecilnya tidak sah. Ada syarat-syaratnya agar dia sah harus terpenuhi 13 syarat ini. Sehingga tidak heran kalau para ulama itu mengkaji syarat-syarat ini dengan lebih detail karena karena disebutkan bahwasanya salat jamaah itu tafdulu ala ala salatil munfarid bisa ba'ah bisa ba'in darajah lebih unggul ya, lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat munfarid salat sendiri 70 derajat jadi kita pelajari syarat sah jamaah itu ada 13. Dan diperhatikan, diingat-ingat agar salat kita sah. Yang pertama an ya'lamal makmumu butlana an la ya'lam butlana salati imamihi. Makmum tersebut tidak mengetahui butlan batalnya salat imam. Ya, dia tidak mengetahui batalnya salat imam. Kalau dia mengetahui solatnya imam batal, dia lanjutkan tetap berjamaah ikuti si imam, maka batal solatnya juga. Maka batal solatnya juga. Seperti dia tahu si, si imam ini belum belum berwudu, masih kondisi hadas. Ngobrol dia berdua, kemudian setelah azan dia sama-sama ikut sholat. Nah, sama-sama sholat, kawannya satu ini tidak berwudu. Kebetulan dia jadi imam. Ya, dia belum sama sekali berwudu. Dia pikir si imam ini, dia pikir dia sudah wudu, padahal belum. Maka orang seperti ini tidak sah sholatnya. Dia jadi imam tidak boleh. Si makmum juga tidak sah dia menjadi makmum. Kalau dia tahu sang imam belum belum wudhu atau di pertengahan rakaat di rakaat kedua si makmum dengar si imam buang angin di rakaat kedua ya. atau sebelum sholat sang makmum ini tahu si imam batal ya sebelum sholat dia tahu dia sudah wudhu memang tetapi batal ya misalkan uh, entah dia buang hada buang angin Ya, atau tidur sam sampai mendengkur yang tidurnya berbaring atau misalkan menyentuh uh, kemaluan ya anda sadar dia uh, bergaruk sekitar pahanya ya sampai menyentuh kemaluan dan itu membatalkan wudhu atau menyentuh uh, istrinya tanpa penghalang yang itu membatalkan wudhu maka ketika dia tahu ya kemudian dia lupa di tengah-tengah sholat dia ingat si makmum ini sudah tahu tapi dia lupa imamnya batal wudhunya di tengah-tengah sholat dia ingat maka itu membatalkan apa membatalkan sholat jamaahnya sang makmum ya imam batal dia juga batal jadi seperti hadas tadi itu hadas atau batal wudhunya atau kasful aurah terbuka auratnya ya, terbuka auratnya misalkan si imam ini sholat dalam kondisi bolong bagian belakangnya dia kalau sholat tidak lihat si imam menyangka sholatnya sah sudah tertutup aurat ternyata bagian belakang bolong ya meskipun bolongnya hanya sedikit tapi kelihatan bagian kulit di di balik bolong tersebut maka dia tidak sah karena terbuka aurat itu membatalkan sholat Nah. Yang kedua. Wa an la Ya. Si makmum ini tidak meyakini batalnya salat imam. Ya. Yeah. Tidak meyakini batalnya salat imam. Kalau yang pertama makmum itu disyaratkan dia tidak mengetahui batalnya sholat imam. Seperti dia ada terbuka aurat atau dia masih hadas. Si imam itu. Yang kedua ini berbeda. Yang kedua ini dia si makmum tidak meyakini batalnya sholat imam. Gambaran masalahnya dia sama-sama safar. Kemudian bingung yang mana arah kiblat. Ya. Dua sahabat ini yang satu mencari arah kiblat, yang satu mencari arah kiblat. Ternyata sama. Ketika mencari arah kiblat, keduanya berbeda. Ih, kayaknya kiblatnya ke sini. Yang satu mengatakan kayaknya ke situ. Ya, salatlah dia. Ini mengikuti itu ke arah situ. Ini tidak sah salatnya karena apa? Karena orang yang jadi makmum ini meyakini kiblat ke sana, tidak ke situ. Dan itu tidak sah kalau dia arah kiblat yang berbeda. Maka ini Membatalkan jamaahnya, ya. atau e, dia menggunakan air ya, yang air tersebut yakin ada najisnya. Air tersebut yakin ada najisnya di situ, ada dua ember atau lebih, yang satu ada najisnya, yang satu tidak ada, tapi tidak ada tanda-tandanya. Yang mana yang ada najisnya ini, misalkan kena percikan kencing, tidak kelihatan. Ya maka apa maka dia ijtihad ya. berusaha untuk mencari yang mana yang suci, yang mana yang najis, yang suci dipakai. Kemudian dia menggunakan yang ember yang pertama. Orang lain menggunakan ember yang kedua. Maka ember yang pertama dipakai ini suci versi orang tersebut. Ember yang kedua tidak suci menurut dia. Kemudian dia tidak tidak dibolehkan yang seperti ini mengikuti orang yang berijtihad ember yang kedua. Jadi yang menggunakan ember yang pertama tidak boleh jadi makmum karena dia meyakini ember yang kedua itu najis. Ya, ember yang kedua itu najis. Jadi dia harus sholat masing-masing. Tidak boleh salah satu mereka mengikuti yang yang lain. Itu contoh, itu contoh gambaran dia meyakini batalnya sholat si imam wa an la tidak? ya atau misalkan atau misalkan contoh lain si imam ini dia bermazhab Hanafi dia bermazhab Hanafi dalam mazhab Hanafi itu meyakini bahwasanya salat tidak membaca Al-Fatihah ya meyakini salat tidak membaca Al-Fatihah itu tetap sah meskipun si imam Posisinya dia sebagai imam Tidak baca al-fatihah Salatnya sah atau tidak Dalam madhab Hanafi sah ya, Dalam madhab Hanafi sah ya. Dan Kalau dia tidak baca Betul dia tidak baca Maka salat si makmum ini Tidak sah Kenapa? Karena si makmum meyakini Imam yang tidak baca al-fatihah Itu salatnya tidak sah Ya Karena imam wajib membaca al-fatihah ya. Versi apa? Versi mazhab kita ini imam wajib ya begitu juga makmum wajib membaca al-Fatihah nah karena apa karena keyakinan si makmum ini wajib membaca al-Fatihah bagi si imam sedangkan si imamnya meyakini apa tidak wajib dan kebetulan dia tidak baca maka tidak sah salat si makmum juga karena dia mengikuti salat seorang imam yang tidak sah versi dia ya berbeda kalau misalkan dia membacanya si imam membaca maka apa? maka versi si makmum salatnya sudah sah meskipun si imam ini berpegangan dengan pendapat bahwasanya al-Fatihah tidak wajib dibaca tetapi dia membacanya tetap ya maka apa maka patokannya adalah dia mengamalkan atau tidak mengamalkan bukan keyakinan si si imam ya ketika dia mengamalkan membaca al-Fatihah keyakinan si makmum itu yang baca al-Fatihah sah kalau tidak dia baca maka tidak tidak sah. 6. Maka apa, maka solat yang seperti itu tidak sah bagi si bagi si makmum mengikuti si imam karena tidak sah tidak baca al-fatihah. Ya. Sama dengan masalah pak masalah yang lain perselisihan para ulama yang lain. Misalkan si makmum ini meyakini salat atau wudhu seorang yang menyentuh istri itu batal wudhunya ya madhab yang lain dia tidak membatalkan kecuali kalau syahwat itu madhabnya Imam Ahmad kalau madhab syafi'i nyentuh batal kalau tanpa penghalang menyentuh kulit istri batal kalau tanpa penghalang madhab lain meyakini bahwasanya tidak batal kecuali kalau syahwat kalau syahwat madhab Imam Ahmad ya dia melihat si imam ini menyentuh istrinya versi si makmum batal atau tidak wudhunya batal Versi si imam tidak batal. Yang seperti ini juga masuk ke dalam pembahasan ini. Ya syarat sah jamaah apa si makmum tidak meyakini batalnya sholatnya imam. Kalau batal wudhunya, otomatis batal eh, otomatis sah tidak sah sholatnya karena dia dalam kondisi belum belum wudhu ya karena sudah batal. Jadi ketika dia melihat dia menyentuh istri kemudian dia li tidak lihat dia wudu lagi dan dia sholat, di belakangnya itu tidak tidak sah. Ya, kenapa? Karena si imam dalam kondisi batal versi sang makmum. Ya, itu dalam masalah seperti ini. Beda kalau tidak lihat, dia lihat, ya. Beda kalau dia tidak melihatnya. Ya. Selanjutnya wa an la ya'taqida wujub qada'iha alaihi. Si makmum tidak meyakini wajibnya kodok salat sang imam. Ya. Makmum tidak meyakini wajibnya kodok salat sang imam. Ya. Kalau dia meyakini salat si imam ini wajib dikodok, tidak gugur dari kewajiban. Ya, wajib dikodok, tidak menggugurkan dari kewajiban. Maka tidak sah salat si makmum berjamaah dengan imam tersebut. ini anak tanya tadi mana syafar biasanya sambil kunal awalun ya yeah? iya yeah. memang harus anu kita apa alarmnya harus double ya yeah. apalagi kalau sudah hujan-hujan ini <laughs> paling nyaman berkelukut itu dengan iya <laughs> lihat misalkan alarm sudah bunyikan eh bentar dulu 5 menit 12 itu biasanya ya, biasanya 12 nah makanya sebenarnya luar biasa itu pahalanya apa ini uh, para muadzin ya para muadzin itu luar biasa pahalanya karena dia yang paling pertama terus ya menunaikan sholat bahkan belum waktunya dia sudah datang muadzin itu dan dia pahalanya banyak sekali, membangunkan orang sholat, yang mengingatkan orang waktu sholat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, berharap menjadi seorang dibangkitkan menjadi seorang muadzin, dibangkitkan Yaum qiyamah menjadi seorang muadzin. Sampai di dalam fikih itu berselisih para ulama kita yang afdol posisi imam atau posisi muadzin khilaf itu para ulama di kalangan mazhab syafi'i yang mana abdul apakah posisi muadzin atau posisi imam ya dan kita tahu posisi imam itu dia terdepan di dalam masalah dalam masalah salat ya nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uh, memposisikan penggantinya itu Abu Bakar kenapa disebutkan karena Abu Bakar adalah orang yang paling layak setelah Rasulullah maka posisi imam sangat mulia, tetapi para ulama berselisih, ya karena ada riwayat dari Nabi SAW beliau e, berharap agar dibangkitkan e, jadi muazzin dan bersama para muazin yang nah, e, Itu menunjukkan bahwasanya e, mulia juga muazzin itu sangat luar biasa sampai ulama berselisih yang mana yang lebih afdol, ya. Tapi mereka bersepakat yang lebih afdol itu dia yang repel, dia di muazin juga jadi imam juga. Ya, itu boleh atau tidak, itu yang paling afdol. Ya, jadi kalau misalkan ada masjid, dia belum ada muazinnya, ambil itu, ambil borong semua pahalanya itu. Oh, apa ini, Syekh Kita itu kalau misalkan dia, ini misalkan dia pergi ke Indonesia, ke pondok-pondok pesantren sini, saya aja ngazan bilangnya. Ya, saya ada yang azan. Biar apa ini? Biar orang-orang yang mendengar menjadi saksi يوم qiyamah. Bahwasanya saya pernah mengingatkan mereka tentang salat. Ya. Kalau ngomong itu, orang yang paham akan. Salat wajib. Iya. Dia mau terus azan sementara orang lain mau diazankan. Kris. Ya ada pembahasan itu di, di kitab fikir masalah siapa yang uh, lebih berhak menjadi muazzin. Yang pertama itu adalah yang ditunjuk oleh pewakaf yang paling berhak. Pewakaf menunjuk si Fulan jadi muazzin. Nah itu yang paling berhak pertama. Ya. Yang kedua yang uh, ahlul korya. Orang yang di di desa itu atau di wilayah masjid tersebut yang dia ditunjuk oleh imam kaum muslimin ya misalnya ditunjuk depak atau semisalnya ya nah itu yang selanjutnya yang ketiga yang dia rotip yang rotip itu yang dia memang dibayar atau digaji menjadi itu tidak ada yang boleh mengambil haknya karena dia yang memang ditugaskan di situ ya jadi ada runutannya sama dengan imam Ya, sama dengan imam itu ada urutannya. Siapa yang lebih berhak menjadi seorang imam uh, yang dia ditunjuk imam kaum muslimin pertama, kemudian ditunjuk oleh pewakaf atau yang dia itu rotip yang memang dia ditugaskan untuk itu. Ya uh, itu ada runutannya seperti itu. Nah, ya kita uh, sampai ke pembahasan tadi masalah syarat sah jamaah dia sang makmum tidak meyakini wajibnya kodo salat si si imam kalau dia meyakini wajib kodo salat imam maka dia tidak tidak sah salat si makmum ini jamaahnya ya maka dia harus mengulang salatnya kamu nah. hadis salam seperti orang yang dia hadas yang dia tidak nemukan air tidak juga nemukan uh, debu ya jadi dia seperti orang yang dia sholat di kondisi tidak menemukan air tidak juga menemukan debu ya kalau kita misalkan di mana di atas kereta api ya atau di atas kapal ya itu sangat mungkin ketika misalkan kita tidak ada dapati air ada air di laut banyak tapi tidak ada embernya tidak ada gayungnya, ya air yang mengalir ke atas tidak ngalir, habis, ya, habis. Apalagi naik teratai dulu, naik teratai dulu itu kadang habis airnya, ya, itu kondisi seperti itu sangat mungkin. Tidak ada debu, maka apa maka kita ketika kondisi seperti itu tidak boleh mengikuti imam yang tidak berwudu, tidak juga tayamum, karena tidak sah. Atau seperti orang yang dia mukim. Kemudian dia tayamum, mungkin dia kondisi di seperti tempat ini, dia tayamum. Kenapa air, ya, air tidak ngalir? Air tidak ngalir. Tayamum dia. Ya, air tidak ngalir, dia tayamum, padahal apa? Masih bisa dia cari air, masih bisa dia beli air. Maka orang seperti itu tidak boleh diikuti, jadi imam. Karena konsekuensinya salat, si makmum tidak sah. Kenapa? Karena kondisi daerah tersebut umumnya ada air, maka uzur seperti ini, uzur yang nadir, yang dia tidak dihukumi. Artinya, tidak diberi toleransi. Sehingga sholatnya tidak menggugurkan dari kewajiban. Konsekuensinya, si makmum ini tidak sah bermakmum dengan imam tersebut. Maka dia harus mengulang. Wa an la yakun, yang selanjutnya, an la yakun imam makmuman. Ya. Imam ini tidak sedang sebagai makmum. Ya. Contoh seperti orang yang dia masbuk. Ketika sholat jamaah masbuk ini, ya, si masbuk ini kondisinya dia masih masih kondisi makmum juga. Yang imam ini yang dia dijadikan imam dia kondisinya ternyata masih masbuk mengikuti orang lain. Ada orang di belakangnya Ngikuti si masbuk ini, ya. Jadi, orang yang masbuk ini ikuti imam, belum selesai sholatnya, ada datang orang-orang ini yang ketiga ngikuti orang yang masbuk ini. Maka, yang dijadikannya imam itu posisinya makmum juga, ini tidak sah. Ya, ini tidak sah. Berbeda kalau dia kondisinya sudah selesai, sudah selesai jamaah, ada orang yang masbuk yang masbuk ini lanjut nambah dia satu rakaatkah dua rakaatkah kita datang dia sudah sholat sendiri kita menjadikannya sebagai imam kita tepuk di belakangnya mengingatkan dia tepuk itu mengingatkan dia agar dia tahwilun niyah mengubah niat yang tadinya sholat sendiri menjadi menjadi imam agar dia dapat pahala jamaah itu hukumnya sunnah kalau dia tidak mengubah niatnya tetap sah sholatnya si imam tetap tetap sah sholatnya tetapi kita Uh, tanbih dia, ingatkan dia agar dia mengubah niat, agar dia dapat pahala jamaah, kalau dia tidak mengubah tetap sah sholatnya, dan kita tetap dapat pahala jamaah tetapi kita tidak mendapatkan pahala mengingatkan si imam tidak dapat pahalanya, karena mengingatkan imam itu ada pahala tersendiri tapi pahala jamaah kita tetap dapat, nah itu sah sholatnya, ya itu sah dalam madhab syafi'i, madhab lain tidak sah kalau madhab lain sudah jadi makmum dia tidak sah, tidak boleh dijadikan imam. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i selagi kita mengikutinya kondisinya sudah bukan lagi makmum, maka sah. Ya, maka sah. Kalau dia kondisinya masih menjadi makmum tidak sah. Mam. Ya. Bisa dipahami ya? wa an la yakun al imamu makmuman ya. wa an la yakun ummiyan ya on la yakun al imamu ummiyan jadi imamnya bukan seorang yang ummi ummi itu artinya man lam yuhsin harfan ya min hurufil fatihah yang dia tidak bisa Al-Fatihah meskipun hanya satu harf. Al-Fatihah itu jumlah harfnya berapa? 156. Kalau bacaannya di tamdid di mat. Maliki 156 harfnya. Kalau dia tidak dipanjangkan. Maliki dengan bacaan kiraah yang lain. Kiraah Maka dia 155 harfnya. Disebutkan huruf seperti ini karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan man la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah berarti harus sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Jibril kepada Nabi Muhammad Wasallam. Jadi hurufnya seperti itu. Kalau ada yang kurang seperti tasydid. Ya tasydid itu adalah dua harf yang di e, digabungkan. Maka dia dua harf tersebut harus ada tasdidnya. Kalau dia mengatakan iya karena tidak ada iya, maka dia kurang satu. Maka dia bukan lagi al-fatihah. Ya, bukan lagi al-fatihah. Dia harus iya karena abudu wa iya karena Kalau dia tidak ada tasdid, maka tidak sah al-fatihahnya. Ya, al-fatihahnya tidak tidak sah. Nah, ummi di sini yang tidak bisa al-fatihah meskipun hanya satu harf seperti dia membaca walazolin, ya baca do jadi zot. itu tidak bisa al-fatihah berarti orang yang ummi tidak boleh jadi imam ya tidak boleh jadi imam atau dia uh, alamin di Jawa banyak itu ya di Jawa banyak Jawa Timur banyak Nam. karena dia tidak bisa mengucapkan ain Alhamdulillahirabbil alamin atau dia membaca Ain itu hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu tidak sah juga. Atau dia membaca sin sot ya. Misalkan dia shirathal dia baca si si sin. Itu dekat nih memang. Ya tidak sah. Nah, ini mu'tamad mazhab. Ya ini pendapat resmi madhab Kalau masalah sin ada khilaf. Sin ada khilaf di kalangan ulama syafi'iyah. Ala kulli hal dia itu tidak sesuai uh, dengan makhrajnya, ya, tidak sesuai dengan makhrad. tidak harus dia fasih sekali, enggak. Ya, enggak harus dia ainnya itu seperti orang Arab, yang penting dia terbedakan antara ain dengan hamzah. A dengan a beda. Sin dengan sod beda. Zo dengan sod dengan do beda. Maka itu bisa mengubah arti makna. Ya, Mengubah makna, maka dia itu namanya Umi. Umi tidak boleh jadi imam, ya. Umi tidak boleh jadi imam. Umi itu dibolehkan dalam satu kondisi saja, jadi imam. Dalam kondisi tidak ada yang bisa, sama-sama semuanya, apa semuanya satu masjid itu tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, ya. Tapi kalau misalkan ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar, maka tidak boleh dia bermakmum dengan si ummi. Misalkan di masjid itu yang jadi imam tidak bisa dia bacanya iya karena tanpa tasydid. Ya atau dia membaca uh, uh alamin bukan ain. Yang antum yang bisa baca Al-Qur'an tidak sah jadi makmum di belakangnya. Ya itu maksudnya an la yakun ummiyan. Ya si imam tidak seorang ummi itu bukan seorang yang dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Ya, jadi kecuali kondisinya semua satu masjid baik imam maupun makmum ummi semua tidak bisa semua baca Al-Fatihah. Maka si imam boleh ummi dengan dalam satu kondisi ini. Dengan catatan semuanya di kondisi yang sama. Tidak bisa zo semuanya. Ya, tidak bisa zo semuanya atau tidak bisa ain semuanya, maka boleh. Jadi makmum dengan imam. Sah salatnya, sah ya tapi kalau yang satu bisa ain yang satu tidak bisa ya maka yang tidak bisa ini tidak boleh jadi imam bagi yang bisa ya harus sama-sama di harf yang sama ya yang satu tidak bisa zo yang satu tidak bisa ain tidak boleh saling jadi makmum ini tidak boleh jadi saling makmum dengan imam nah masing-masing sholat sholat sendiri kalau seperti itu kondisinya gugur jamaahnya dia apa dia, dia boleh seperti itu terus? Alasannya seperti itu, tidak belajar, tidak bukan, bukan dia gugur kewajiban belajar. Al-Fatihahnya wajib belajar, Al-Fatihah ummi wajib belajar. Al-Fatihah, ya. bahkan kalau di kitab fikir, itu dia harus meluangkan uh, semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Fatihah ini karena syarat sah solatnya. Syarat sah solatnya, jadi dia. Bekerja misalkan dua jam, maka sisanya belajar Al-Fatihah. Kalau dia nambah kerjanya jadi tiga jam, maka berdosa dia di satu jam itu. Karena kewajiban dia mempelajari yang berkaitan dengan e, rukun, yang berkaitan dengan rukun, ya karena Al-Fatihah rukun. Dan berkaitan dengan rukun-rukun yang lain sama, dikiaskan masalah itu. Ini kita harus sama-sama ini untuk masalah motivasi orang-orang di luar masyarakat kita untuk bersemangat belajar itu sangat-sangat apa sangat-sangat krisis kita ini sudah betul-betul krisis kritis juga ya kondisi masyarakat kita tidak peduli dengan agama pokoknya apa eh, kehidupannya cuma makan minum kerja makan minum kerja makan minum kerja ya maka apa maka kita motivasi masyarakat kita kalau ketemu kenalan atau misalkan apa Nah, kita ikut pengajian bagus, nah, di gitu jadi ada bentuk menawarkan agama kepada orang-orang yang kita temui. Masya Allah, anak ikut pengajian di situ, nah, bagus ya. Setelah anak ikut, uh, rezeki anak lancar, tidak masalah seperti itu. Setelah anak ikut, masya Allah, anak jarang sakit ya. Itu masyarakat kan suka yang berkaitan ekonomi, berkaitan, dan kesehatan suka dia. Anak setelah ikut, masya Allah, anak jadi apa? Itu jadi diizinkan poligami, <laughs> itu tidak, jangan ya. <laughs> <laughs> Jangan kalau masyarakat itu bahaya ini katanya, bahaya ini. ajaran sesat antum ini. <laughs> ya. Tapi berkaitan dengan ekonomi, masya Allah, Anak Alhamdulillah Dagangan anak jadi eh, jadi laris ya, jadi berkah, jadi terasa ini, jadi lunas utang-utang anak. Ya, belajar seperti itu antum jadi sales seles, -seles eh, agama Allah ya. Karena apa? Karena kita butuh orang-orang seperti itu. Ya, terkadang para dai itu bisanya ngajar aja, ngajak orang belum tentu dia bisa. Ya, itu ada butuh ilmu, ilmu sales. Makanya antum bergerak, ya. Kalau satu orang saja dia dia taubat, dia dia menangis dosanya, dia ikut pengajian, kemudian dia baik keislamannya, maka antum akan mendapatkan pahala selama dia menjalankan kebaikan yang dia dapatkan, ya. Masya Allah itu. Nah, kalau seorang muslim semuanya berpikir seperti itu, kita akan tidak disebutkan dengan perkara remeh-temeh ya. Tidak disebutkan dengan perkara remeh-temeh ya. Berdebat sana sini. Naam. sana sini. Kita tidak boleh menjadikan si ummi sebagai imam, tidak sah salatnya. Naam. Ayo. Allah. Wa an la yaqtadiyal azkaru awil khunsa. Ya bimra'atin au khunsa syarat sah jamaah adalah tidak boleh seorang laki-laki bermakmum dengan wanita atau setengah wanita jadi kelaminnya dua itu khunsa namanya khunsa itu bukan bencong khunsa itu dua kelamin ya ada uh, ada yang panjang ada yang lubang <laughs> jadi dua ini khunsa namanya dan itu ada tidak jarang ya, jarang tapi ada. Karena pernah punya murid dia bilang e, pamannya dia seperti itu, ya sampai sekarang masih. Jadi kayak apa itu kemaluannya? Ya dua, ya jadi tidak normal. Nah, wala alam Jadi nanti kalau seperti itu, kalau di fikih nanti dilihat dia condongnya kemana? Condongnya lebih lelaki, ya berarti ditutup lubangnya. Terserah dengan apa aspalkah apakah, pokoknya ditutup. Kalau <laughs> kalau apa kalau dia condong ke perempuan <coughs> maka yang ininya di dipotong ya dipotong atau dikurangi pokoknya dihilangkan lah, ya nah. jadi itu khunsa <coughs> jadi tidak boleh bermakmum dengan seorang wanita atau yang dia itu khunsa khunsa yang dia laki-laki uh, juga perempuan juga selanjutnya anlai ya Boleh tidak kita bermakmum dengan anak kecil? Anak kecil usianya uh, 8 tahun. 7 tahun, tapi dia sudah bisa baca Al-Qur'an. Bisa baca Al-Fatihah, dia jadi imam. Ya Abdullah berapa usianya? 6 tahun. Belum ya. Belum mumayyiz ya. Belum memayiz, Belum wajib di diajak sholat, belum wajib. 6 kalau sudah tujuh tahun, sudah memayis baru. 6. Kalau dia sudah memayis tujuh, lapan tahun ke atas, dia jadi makmum, eh, jadi imam. Boleh tidak? Ya? Boleh? Boleh, Boleh ya. <laughs> Boleh jawabannya. ya, Boleh. Jawabannya sah. Kalau dia sudah sholat, sah. Kaidahnya pak Man sholat, man sholat sholatuhu. Ya, sohat jamaatuhu. Kalau dia sah solatnya sendiri, maka sah juga jamaahnya. Maksudnya, dia sebagai imam maupun makmum sah itu kaidah. Ya. Ada juga mengatakan, "Man sohat-sohat solatu, siapa yang sah solatnya?" Dia sendirian, sah itu tidak uhu, sah juga mengikut dengannya. Maksudnya, jadi makmum di belakangnya sah, ya. kaidah fikih. Ya. Kaidah fikih itu bagus dibahas, bagus dikaji karena dia membahas masalah-masalah uh, berkaitan dengan kaidah. Yang namanya kaidah itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya, karena masalah fikih sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali masailnya. Sulit dihafal. Kalau kita hafalkan kaidah maka akan mudah. Ya kita uh, mudah-mudahan nanti bisa kita daurahkan itu. Wa an la yaqta dia azkaru al Unsa. wa an la yataqaddam ya. Taib, kalau misalkan wanita sesama wanita ya kalau sesama wanita sah salatnya tetapi nanti jamaahnya dia sejajar ya antara makmum dengan dengan si imam imamnya dimajukan sedikit ya majukan sedikit nah, tidak betul-betul sejajar antara Tumit dengan ujung jempol itu sejajar. Nah, ini tumit. Ya, ini jempol. Ah, seperti ini. Sejajar seperti ini yang benar. Ya, ini yang Abdol. Ya, kalau dia terlalu jauh, dia khilaful aula. Kalau sejajar makruh. Ya, kalau sejajar makruh. Hmm. Yang selanjutnya di sini disebutkan wa la taqaddam ala imamihi fil makan. Si makmum tidak yataqaddam ala imamihi, ya, tidak melebihi imamnya di tempat salat. Ya, di tempat salat. Di ghairi syiddatil khauf, di selain syiddatul di selain kondisi salat ketika syiddatul khauf sangat sangat takut, ya, sangat takut maka kalau misalkan imam dia dengan si makmum ini si makmum dia melewati posisi si imam. Posisi yang dimaksud adalah posisi tumit ketika berdiri. Yang jadi patokan itu adalah tumit. Karena kaki orang beda-beda kan panjangnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang jadi patokan tumitnya. Antara tumit dengan tumit, tumitnya makmum tidak boleh melebihi imam. Ya, tidak boleh melewati imam di seluruh rakaat dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau dia melebihi, ya meskipun hanya di sebagian posisi gerakan sholat, maka tidak sah sholatnya siapa? Sholatnya si makmum, batal sholatnya makmum. Imam tetap sah, karena dia posisinya iktidak mengikuti si imam. Yang namanya iktidak itu harus dia ada, harus ada pembeda antara makmum dengan imam. Bagaimana membedakan siapa imam dengan makmum ini? Kecuali dengan posisi ya kalau dia sejajar makruh hukumnya yang sejajar apanya tumitnya ya tumitnya ini ya dia sejajar makruh hukumnya kenapa makruh karena menyebabkan butlan karena bisa menyebabkan batalnya salat si makmum bukan batal bisa menyebabkan ya yuaddi ila butlani salatil makmum bisa menyebabkan batalnya salat si makmum ya. tapi kalau dia maju itu jelas batal dia sudah ya, kalau dia maju tumitnya Ya, tumitnya. Meskipun dia ketika sujud kepalanya imam lebih di depan dibandingkan kepalanya makmum, tapi tumitnya si makmum lebih lebih uh, di depan. Uh, offset tumitnya, maka dia, maka dia batal sholatnya makmum. Nah, sholatnya si imam tidak.